Ini kita akan sama-sama melihat siapakah pemain muda terbaik BRI dari Persija Jakarta. Tentunya pemain muda terbaik berhak mendapatkan trofi dan hadiah uang sebesar 100 juta rupiah. Trofi dan cek akan diserahkan oleh Wakil Ketua Umum PSSI 1 Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia kepada Bapak Profesor Dr. Zainuddin Amali S.E.M.Si. Dipersilahkan. Dirjen Pol Dokumennya Setio Budi Mubung S.A.M.U. untuk dipersilakan memberikan trofinya. Inilah wasit terbaik tentunya di sini, Steph, yang sudah memimpin pertandingan yang ada di BRI Liga 1 musim ini. Ya, silakan untuk berfoto bersama terlebih dahulu. Ya, ini dia merupakan trofi yang diberikan kepada wasit yang bertugas sepanjang musim ini dan menjadi sebuah penghargaan yang pasti akan menjadi kebanggaan bagi 100 juta rupiah. Ya, untuk berfoto bersama wasit bersama dengan oleh Direktur Operasional PT Liga Indonesia Baru, Irjen Pol Purnawirawan Gatranda Sujarno. Dan tentunya juga akan diserahkan trofi dan jaincek oleh Direktur Utama PT Liga Indonesia Baru kepada Bapak Ferry Paulus, kami persilahkan. Ya, dalam sebuah pertandingan sepak bola, tentunya yang ditunggu oleh seluruh penciptanya adalah sebuah gol. Dan tentu penciptaan sebuah gol adalah sesuatu nanti yang tidak mudah. Ada sebuah gol yang sangat indah yang bisa diberikan kepada hadiah gelar juara yang sudah ditunggu 23 tahun. Mana yang teriakannya untuk juga semua di sini. Penghargaan selanjutnya di mana ini adalah Golden Boots alias juga pencetak gol banyak dan BRI. Ya, Matius Pablo juga tentunya memberikan sebuah penghargaan yang luar biasa. Musim pertamanya langsung mencut bersama dengan Borneo FC dan juga berhasil mencetak gol dan pastinya akan mendapatkan trofi dan juga hadiah uang senilai 100 juta rupiah. Di mana trofi dan jajan yang diserahkan? Set ada 100 juta rupiah. Lumayan buat berhampir teman-temannya dari Borneo FC. Dan tentunya selanjutnya kami mengundang untuk pelatih terbaik BRI. Silakan terima kasih.